Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjuk sikit cara pemasangan lining brake ataupun brake pad untuk motor Yamaha Y15 version V1 ataupun V2. Dia sama untuk cara pemasangan dia. Dan cara ni kita nak tunjuk sebenarnya cukup mudah dan senang, tak perlu buka rim ni. Oke, sebab ada sesetengah orang bila tukar lining brake dia akan buka tayar ni ataupun akan buka rim ni lah. Dia akan buka rim ni untuk memudahkan masuk lining brake ni. Tapi untuk cara kita ni sebenarnya tak perlu buka rim. Oke, just kita tinggal buka bahagian ni saja, lepas tu kita masukkan lining brake baru ni. Oke, cara dia macam mana? Oke, teruskan tengok video ni geng, kita akan tunjuk. Mula-mula kita akan buka bahagian ni, dia punya cover. Cover untuk LK ni lah. Kita menggunakan yang ni. Oke, lepas tu masuk. Just kita tinggal buka dia geng. Senang cerita ni, kita tinggal buka bahagian ni. Lepas tu ni kita bagi longgar. Okey, ni dah longgar. Bila dah longgar, kita gunakan ni screwdriver yang jenis flat macam ni. Kita tinggal tolak lining brake ni ke dalam untuk memudahkan dia keluar nanti. Okey, senang cerita piston kaliper ni kita kena tolak bahagian dalam. Okey, biar dia ada ruang untuk kita pasang lining brake baru nanti. Okey. Dan yang ni pastikan kena ada free play lah. Dia kena ada main. Tak boleh jam. Bila jam nanti itu yang akan menyebabkan lining brake akan melekat dan rim ni akan berat. Okay, jadi yang ni kena ada free play. Kena ada goyang-goyang dia macam ni lah. Yang ni okey lah. Tak ada masalah. Sekarang ni kita tinggal buka LT ni. Okay, brake pad dah habis. Sekarang kita pasang yang baru. Okay, untuk brake pad ni dia menggunakan LC 5 speed . Dia sama 5 speed dia sama untuk Yamaha LC tu. LC 5 speed ataupun LC ES. Okay, ni sama Mula-mula kita pasang dulu. Kita pasang dulu bahagian yang bagian dalam. Yang mana korang selesa lah. Kalau aku selesa bagian dalam dulu pasang bagian ni. Okey. Lepas tu masuk yang ni. Okey. Okey, pastikan ni semua masuk bagian ni. Okey, ni dah masuk bagian sini. Lepas tu yang ni, bila yang ni agak susah sikit masuk, korang just tinggal tolak bagian ni saja. Untuk bagi dia ruang masuk yang ni. Okey, dah siap pasang lining brake bagian ni, bagian luar. Korang just tinggal bagi dia kuat lah. Senang dah. Okay. Kalau dah semua settle pasang, pastikan korang kena check lah, double check, takut ada apa yang tak kuat. Korang boleh check . Okay, yang ni dah siap semua. Dia agak keras sikit sebab bagian ni dia ada masalah. Aku tak pastilah kenapa owner tambah satu washer bagian ni. Ni korang nampak tu, dia ada satu washer. Okay, satu kedudukan rim dengan ni data balance. Okay, data balance sebab tu dia ada menimbulkan keras sikit. Okay, dia ada keras sikit. Lagi satu, disc plate ni ada berkarat. Tapi yang ni kita tak perlu kacau lah sebab kita cuma diarahkan tukar lining brake, jadi kita just tinggal ni lah tukar brake pad ni. Selebihnya tu nanti owner punya
pengetahuan sendirilah, sebab aku pun tak pasti kenapa dia pasang benda ni. Okey. Jadi untuk video kali ini kita cuma tunjuk cara pemasangan lining brake ataupun brake pad tanpa membuka rim ni. Okey. Cara ni sebenarnya senang, tak sampai berapa minit pun kalau semuanya normal, semua baik, insyaallah semua settle sekejap dalam 5 minit. Boleh settle, tak perlu buka rim ni. Bila buka rim ni akan banyaklah kerja dan menambahkan lagi waktu untuk buka lining brake ni. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.